Sahur yuk, ntar keburu imsak loh. Ayo jangan males-malesan, mentang-mentang ini udah masuk hari kelima puasa. Ayo cepetan bangun, cuci muka, makan sahur. Abis itu jangan lupa banyakin minum air putih, biar tetap fit seharian. Kalau nggak ada yang masakin males keluar ya udah masak Indomie aja nggak apa-apa. Kan biasanya juga gitu. Hari pertama, kedua, ketiga makannya enak-enak ayam opor dan lain sebagainya. Sisanya Indomie. Udah biasa. Jadi ya udah yuk bangun ya sahur yang nggak ada alasan nggak sahur. Jangan sampai siang kamu ngebatalin puasa gara-gara nggak makan sahur. Baru puasa 5 hari, belum puasa kalau misalkan penghasilan cuma cukup buat bini sama anak makan doang. Puasa Ramadan kewajiban sekaligus latihan.